Selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini. Ini untuk energi general, Gemini, Sun, Moon, dan Rising. Kehidupan, keuangan, pekerjaan, periode 16-31 Agustus 2020. Cek energi zodiak Moon atau zodiak Rising kamu jika kamu merasa pembacaan energi zodiak Gemini ini nggak cocok sama kamu. Jangan dicocok-cocokkan. Yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya, like, komen nanti di akhir video setelah kamu menonton video ini, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Dan juga jangan lupa follow Instagram Crystal Tarot Indonesia, karena saya juga akan live Instagram TV terkadang ya, jika saya mendapatkan pesan intuitif. Oke. Untuk Gemini, bijaklah dalam menyikapi informasi pembacaan kartu tarot ini. Ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Yang ingin personal reading, ada alamat WhatsApp dan ID lain di deskripsi video ini ya. Untuk Gemini, kita mulai ya. Satu kartu di sini, chaos and conflict. Kita ada konflik ya, Gemini. Tanya tentang apa di sini? Five of Swords, Justice, dua kartu. Di sini ada The High Priestess dan Six of Swords. Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, oke, enam aja kartunya, dan di bottom of the deck ada Ten of Wands. Oke, untuk Gemini di sini ada Ten of Wands. Energi kamu dominan, merasakan beban yang cukup berat. Ya, entah ini tentang pekerjaan kamu yang banyak yang harus terselesaikan atau memiliki target, entah ini tentang kewajiban tanggung jawab kamu terkait dengan keluarga, bisa juga tentang hutang piutang yang harus kamu selesaikan atau mengembalikan isi tabungan kamu yang sudah terkuras. Dan kamu ngerasa kalau ini adalah menjadi bagian tanggung jawab kamu, sehingga harus kamu tanggulangi, harus kamu stabilkan kembali kehidupan kamu terkait dari sisi ketentraman dan ketenangan hidup kamu agar lepas dari beban mental ini. Okay. Ada chaos and conflict ya. Dan jika saya lihat dari Five of Swords dan Justice, kamu ngerasa kalah, dan ada perdebatan. Mungkin ini terkait pikiran dan hati kamu, atau juga dengan orang lain.
Tapi saya tidak ada melihat orang lain di sini, sehingga lebih besar kemungkinannya kamu konfliknya dengan diri kamu sendiri. Antara keinginan kamu yang tidak pernah bisa mendapatkan apa yang ingin kamu capai. Atau di sini akan ada kerugian saya lihat, atau sesuatu yang rusak yang itu kamu pergunakan sehari-hari atau bagian dari lingkungan tempat tinggal kamu. Sehingga ketika itu diperbaiki akan membuat pengeluaran yang cukup keras ya, cukup banyak maksud saya. Dan di sini ada kartu justice. Mungkin kamu berpikir apakah kamu ingin menjual sesuatu yang telah rusak itu atau ingin memperbaikinya. Jika ingin diperbaiki, mungkin itu membutuhkan biaya yang besar. Tetapi kalau dijual, kamu juga masih sayang dan belum bisa benar-benar bisa ngelepasin. Oke. Di sini ada The High Priestess, Six of Swords. Ada yang kamu tunggu di sini ya, terkait dari intuisi kamu. Pesan-pesan spiritual atau feeling kamu. Kamu di sini ingin menyelaraskan feeling kamu dengan situasi yang terjadi. Tapi sepertinya ada gangguan. Signal kamu terganggu di sepanjang periode ini. Signal spiritual kamu. Dan saya merasakan ini karena pikiran kamu yang sedang berkecamuk di sini. Dari masalah sepele sebenarnya. Tapi karena masalah sepele ini kamu benar-benar ngerasa terkalahkan oleh situasi. Kamu sudah menunggu yang biasanya kamu itu feelingnya tepat, tapi beberapa belakangan ini ya, kamu selalu kalah dengan situasi daripada feeling kamu sendiri. Saya merasakan seperti itu. Dan ada Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, dan Six of Swords. Oke. Gemini, ada situasi yang membuat kamu sepertinya harus segera mengambil langkah untuk melepaskan beban pikiran kamu ini. Kalau ini terkait dengan pekerjaan, bisnis, atau karir, maka sepertinya ada kekalahan yang kamu dapatkan. Misalnya tender ya dari bisnis, atau di sini kalah cepat. Atau di sini ada situasi yang membuat kamu bersaing dengan relationship kamu yang membuat kamu ngerasa terkalahkan. Konflik ini ada di dalam diri kamu karena kamu ngerasa kok bisa-bisanya kamu di sini gagal. Padahal sudah kamu persiapkan di masa sebelumnya. Nah, saya merasakan di sini dengan adanya kartu justice, kamu ingin mendapatkan kepastian yang sebenarnya. Tetapi kamu mencurigai ada hal-hal yang gak beres di belakang yang tidak kamu ketahui. Sehingga di sini kamu mengejar kepastian itu dengan seseorang agar kamu di sini bisa menenangkan pikiran kamu, agar kamu di sini bisa lebih tenang dan tentram. Pikiran kamu terus berkecamuk nih dari 5 ke 6 naik ya. Dan ini yang membuat kamu rasanya gelisah, cemas terus. Kamu penasaran aja di sini. Kalaupun kamu ngerasa kalah, nggak apa-apa, kamu bisa berjuang lagi. Kamu juga di sini berbesar hati, hanya saja kamu ngerasa kayaknya ada yang nggak beres ini. Dan kamu harus tahu apa itu. Pasti ada hal-hal di belakang kamu yang tidak kamu ketahui terkait dengan kecurangan ataupun sesuatu yang memang sengaja diciptakan untuk membuat kamu seperti merasa kalah atau memang sengaja mengalahkan kamu di sini. Dan di sini The High Priestess-nya, kamu ngerasa gini nih, entar akan ada waktunya saya akan tahu apa di balik ini semua yang membuat kamu seperti ini. Tapi kamu sudah suges nih pikiran kamu. Hati kamu gak seperti itu. Kamu terus aja mencari tahu. Padahal pikiran kamu udah kamu suges
ntar ada waktunya, tapi hati kamu gelisah terus. Ah, nggak bener ini. Pasti ada sesuatu ini. Tapi gimana caranya? Kenapa sih signal kamu yang biasanya antena keong ya bisa dapat pesan-pesan yang bahkan tidak terbaca oleh orang lain? Pada situasi ini kamu seakan buntu. Nggak bisa mendapatkan signal dan gerakan-gerakan relationship ataupun orang-orang di sekitar kamu yang bisa kamu yakinkan bahwa ada sesuatu yang lain di balik ini semua. Dan kamu kembali lagi kepada diri kamu, atau kamu ya yang terlalu berburuk sangka. Nah, seperti itu. Dengan Ace of Pentacles dan Seven of Pentacles ini, kamu lebih banyak seperti memilih di sini ya. Jadi ada pilihan yang kamu ciptakan untuk diri kamu sendiri. Jadi ada opsi-opsi yang kamu ciptakan untuk diri kamu sendiri untuk memuaskan jalan pikiran kamu. Ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi kamu asumsi sendiri, oh mungkin si A ini dengan si B begini, dan opsi kedua mungkin ini dan begini, dan opsi yang ketiga begini-begini. Nah, itu semakin mengkacaukan pikiran kamu dan jadilah Ten of Wands. Kamu membebani pikiran kamu sendiri dengan hal-hal yang sesungguhnya nggak perlu kamu kaji di sini. Oke. Gemini, sesungguhnya di sini Age of Pentacles ini, Pen Seven ya, Age of Pentacles ini adalah hasil kerja keras kamu yang sesungguhnya sudah terlihat. Tapi balik mundur nih, kamu udah buat sketsa misalnya ya, sudah buat permohonan atau sudah buat rancangan sesuatu yang nantinya ini bisa dilaksanakan dan semuanya akan berjalan lancar, tetapi bisa mundur. Ada penundaan saya lihat. Dari sisi keuangan juga seperti itu ya, Gemini. Jika kamu di sini mengharapkan ada rezeki yang lebih untuk periode ini ya, kalau periode yang sebelumnya itu sudah saya reading dan sudah saya post, dan untuk periode ini 16 sampai 31 Agustus kemungkinan tertunda hasilnya ya. Kamu seperti balik lagi ke hitungan mundur. Jika tanggal ini sudah ditetapkan, nah sepertinya itu kan mundur 2 atau 3 hari di sini. Dan itu membuat kamu kesel dan kamu ngerasa dipersulit di sini. Oke. Untuk bisnis, keuangan dan karir seperti yang saya katakan tadi. Karena energi yang saya bacakan ini adalah general terkait dengan kehidupan, kamu fokusnya kemana? Oke, Gemini. Dan di sini ada situasi yang harus kamu cari tahu agar kamu bisa memutuskan atau mendapatkan bukti agar kamu bisa mengatakan atau seperti mengambil kesimpulan bahwa kamu berada di posisi yang benar. Kamu sudah menjalani semua secara prosedur. Ini yang ingin kamu perjuangkan atau yang ingin kamu cari. Oke, Gemini, sabar saja. Jika memang ini adalah orang-orang yang memang sentimen terhadap kamu atau di belakang kamu yang tidak terlihat, ini akan muncul. Dan semoga kemunculan mereka itu cepat, tidak terlalu lama di balik layar. Karena jika terlalu lama, maka kamu yang akan direpotkan. Mereka bisa melihat kamu, sementara kamu tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa mengetahui pergerakan kamu, sementara kamu tidak. Tapi kalau saya rasakan ini tidak satu orang, ya. Ada beberapa orang yang memang sengaja untuk membuat suasana situasi kamu kacau balau di sini. Mengganggu pekerjaan kamu, mengganggu juga pikiran kamu. Ini sengaja diciptakan, membuat kamu resah, gelisah. Jadi masalah kamu, pekerjaan kamu ditambah-tambah, sementara di sini untuk penghasilan ditunda-tunda. Atau ada sesuatu yang memang sengaja digagalkan atau diberikan ketidakadilan untuk kamu dalam periode ini.
Oke, Gemini, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi ini, karena ini adalah energi kehidupan, keuangan, pekerjaan. Nantikan video energi cinta kamu pada sesi berikutnya yang akan saya post. Terima kasih, salam hangat penuh cinta. Bye-bye.